Selamat pagi Sobat Mido. Kali ini Kantor Imigrasi Medan menyelenggarakan layanan Easy Paspor di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara, dan saat ini saya sudah berada dengan Bapak Dekan dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Bapak Hatta. Selamat pagi Bapak Hatta. Selamat pagi Bung Putra. Apa kabar Pak? Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat, demikian juga Bung Putra dan kolega yang lain. Terima kasih Pak. Boleh diutarakan Pak apa kesan dan pesannya yang bisa disampaikan dalam rangka penyelenggaraan layanan Easy Paspor kali ini? Atas nama Sivitas Akademika FISIP USU, saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada Kantor Imigrasi Medan atas layanan Easy Paspor, yang dengan layanan ini membuktikan service excellent kepada masyarakat sehingga kita dapat dengan mudah untuk mengurus persyaratan bagi keberuntungan perjalanan ke luar negeri. Sekali lagi sukses buat Kantor Imigrasi Medan. Pastinya menghemat waktu ya, karena dan kebetulan hari Sabtu kan saya kosong, saya sebagai kaprodi cukup sibuk ya, jadi ini waktu yang kosong dan saya bisa kesini dan saya rasa cukup efektif ya, karena sekali datang saya sudah sampai kepada kutu dan sebagainya, jadi sangat bermanfaat. Biasanya itu kita ketahui kita langsung ke kantornya ya, tetapi dengan ada pelayanan Easy Paspor ini kita langsung dapat dilayani, datang ke kantor atau bahkan mungkin ke perumahan-perumahan, dan ini sangat membantu kami dalam hal proses percepatan dan waktu kami juga efisien.